Masih dari Kota Kembang, kali ini saya mau mencicipi kuliner unik roti mochi. Loh, roti apa mochi nih? Ya, mochi yang asalnya dari Jepang ini biasanya dijadikan cemilan dengan berbagai macam isian di dalamnya. Tapi di sini ada mochi yang justru dijadikan isian dalam sebuah adonan roti. Untuk membuatnya, pertama bikin dulu mochi dengan bahan tepung, air, bubuk matcha, dan kental manis yang dimasukkan ke dalam loyang, lalu dimasak. Setelah adonan mochi matang, baru dimasukkan ke dalam roti dan dibentuk memanjang. Diamkan hingga mengembang, kemudian roti mochi diberi taburan bubuk matcha dan dipanggang hingga matang. Roti mochi pun siap disantap. Unik sih, karena kan biasanya kalau mochi itu ada isiannya gitu. Nah ini sekarang dibalik malah si mochinya yang jadi isian rotinya. Jadi emang kayak plot twist kalau bisa dibilang. Harga per buah roti mochi ini hanya Rp10.500. Tim Liputan CNN Indonesia.